Banjir merendam permukiman warga di sejumlah kawasan di Bogor, Jawa Barat. Pada salah satu rumah, luapan air bahkan tumpah ke bagian dapur. Sementara di Lebak, Banten, warga panik saat banjir yang menerjang rumah mereka terus meninggi. Banjir besar melanda kawasan Dramaga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Selasa sore. Air tumpah ke permukiman, di antaranya perumahan Dramaga Cantik dan Aradea Dramaga. Di salah satu rumah warga, air bahkan mengalir deras hingga memasuki area dapur. Banjir di kawasan ini kerap terjadi bila hujan deras melanda. Sementara itu di Desa Mancak, Lebak, Banten, warga panik saat banjir yang melanda tempat tinggal mereka. Warga pun langsung mengevakuasi harta benda ke tempat yang lebih aman. Warga kemudian mengungsi ke sebuah pondok pesantren. Pada saat sekitar jam 1, mendung ya, air tiba-tiba datang dari hulu sehingga masuk ke pondok pesantren. Ya. Tapi alhamdulillah saat ini kami para relawan dan juga pihak pemerintah dan juga Karang Taruna di Kecamatan Baya khususnya saat ini langsung sigap untuk membantu para santri dan juga warga yang... Sementara itu derasnya arus air sungai meluap membuat jembatan permanen terputus di Bayah Timur. Putusnya jembatan tersebut yang menghubungkan Desa Mancak dan Kecamatan Bayah Timur membuat ratusan warga terisolir. Tim Liputan iNews melaporkan.